Salam hormat dan salam bahagia. Selamat datang ke Stadium Perak Ipoh untuk kita sekali lagi menyaksikan pusingan kedua saingan Piala FA Malaysia 2022. Saingan yang membabitkan Perak dan Penang. Jadi ini bakal menjadi pertembungan ketujuh membabitkan kedua-dua pasukan dalam semua kejohanan. Dari Hilal, masuk jaringan seawal minit ke pertama ini dari Hilal El Helwe yang terus memberikan sesuatu yang indah untuk penyokong-penyokong Penang dengan rembatan dari luar kotak penalti. Terus sahaja menewaskan Syazwan Sazani untuk kelebihan di awal permainan Stadium Perak Ipoh. Pemain pasukan Perak tidak boleh melakukan kesilapan. Begitu Perak terus sahaja melakukan satu serangan balas, satu respon yang positif yang ditunjukkan oleh pemain muda Perak ini, Akil Hilman, yang merupakan watak di bahagian serangan untuk Perak. Hilal, satu umpanan sekali lagi mencari Tisa Ravanan, tidak berada dalam kedudukan offside. Satu hantaran dan lebih baik kali ini tindakan yang dilakukan oleh Syazwan Sazani untuk mematikan gerakan itu. Ya, satu gerakan yang begitu baik dilakukan oleh Hilal sebentar tadi. Beliau melihat kedudukan Tisa Ravanan, tetapi first touch yang dilakukan oleh Tisa Ravanan tidaklah begitu sempurna. Lantunan yang begitu... Oh, sementara ada satuan. Kesilapan yang menyaksikan jaringan gol sendiri dari Aiman Khairul yang terus saja masuk ke dalam gawang gol setelah satu hantaran yang dilakukan oleh Hilal saya kira sebentar tadi dan ianya singgah ke kaki Aiman Khairul untuk meletakkan bola tersebut ke dalam gawang gol. Ya, di sini kita satu hantaran yang dilakukan oleh Hilal mencari Daniel Ashraf sebenarnya, tetapi cuba untuk melakukan acahan, ada rakan di sebelah kanan, peluang untuk Aiman melepaskan percubaan. Aiman Khairul sudah pastinya beliau mahu menembus kembali kekecewaannya sebentar tadi dengan satu rembatan. Ya, di sini kita lihat bagaimana hantaran yang begitu baik, skill individu yang dilakukan oleh Fidaus Sawidi, melihat di bahagian far post clearance dilakukan oleh Azmi Muslim, tetapi rembatan yang dilakukan oleh pemain pertahanan sebentar tadi terlintang keluarkan oleh Azmi Muslim. Satu percubaan meliara dari Akmal Azim, masih lagi dalam permainan sebenarnya. Bolakan ke tengah, peluang untuk Perak mendapatkan jaringan. Akil Hilman dengan satu sentuhan bijak cukup untuk menewaskan Hafizul Hakim. Lakukan tugas yang cukup sempurna untuk kembali berada dalam permainan. Jaringannya cukup penting untuk Perak menerusi Akil Hilman. Ya, satu jaringan yang begitu baik dilakukan oleh Akil Hilman. Beliau menguis saja bola itu dan terus akan diambil oleh Khairul Syafiq. Keluarkan Idris, satu percubaan. Hampir saja jaringan yang dihasilkan oleh Idris Ahmad dengan rembatan dari luar kotak penalti. Satu first timer. Masuk ke tengah, satu umpanan kembali mencari Syafiq Al-Hafiz. Dan sepakan penalti untuk Penang. Setelah gerakan yang dimulakan oleh Andre Dos Santos yang berjaya untuk menemui larian dari Syafiq Al-Hafiz saya kira sebelum beliau dikasari oleh penjaga gol Perak. Nantikan bagaimanakah kesudahan sepakan di penalti ini dari Hilal El Helwe untuk menambah jaringan buat Penang dengan jaringan ketiga dan jaringan kedua pribadi Hilal pada malam ini.
dengan begitu mudah untuk beliau menewaskan Yuganes dengan satu rembatan lirik dan sekaligus menceriakan penyokong-penyokong Penang yang hadir di Stadium Perak Ipoh dengan jaringan yang cukup penting. Clearance dari Hilal. Satu tandukan yang kurang baik dari peluang untuk Penang dengan Adi Brau. Jadi duri dalam daging untuk Penang. Kepulangannya ke Ipoh menjadi duka buat Perak setelah kesilapan mudah dari Idris dihukum oleh Adi Brau dengan menewaskan Yuganes dengan satu larian dan tolakan mudah untuk jaringan tambahan. Ya, di sini kita lihat bagaimana kesilapan yang dilakukan oleh Idris Ahmad. Beliau tidak melihat larian yang dilakukan oleh Adi Brau di belakang beliau. Umpanan ke sebelah kanan untuk Burhan. Satu umpanan ke depan. Buang! Oh, gagal disudahkan oleh Aidrul Fakir. Walaupun beliau hanya mempunyai satu tugas saja, iaitu meletakkan bola tersebut ke dalam gawang gol Penang. Ya, satu gerakan yang begitu baik dilakukan oleh Perak. Begitu sempurna di sebelah kanan, tetapi cutback dilakukan gagal disempurnakan oleh Aidril Fakir sebentar tadi. Beliau meletakkan di sebelah kiri pintu gol pasukan Penang. Jadi taman aksi di Stadium Perak Ipoh dengan menyaksikan kemenangan mutlak menjadi milik pasukan pelawat. Penang dengan keputusan masa penuh. Perak 1, Penang 4.